Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 sama Jurianto mengatakan adanya penambahan kasus COVID-19. Hingga Rabu 24 Juni 2020 jumlah kasus corona di Indonesia mencapai 49.009 bertambah 1.113 kasus dari kemarin. Dilansir oleh kompas.com, dari jumlah itu sebanyak 2.573 pasien positif COVID-19 meninggal dunia bertambah 38 kasus dari kemarin. Sementara jumlah pasien sembuh sebanyak 19.658, bertambah 417 kasus dari kemarin. Penyebaran COVID-19 masih terjadi di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah selalu mengimbau masyarakat untuk mengusahakan menjalankan aktivitas di rumah masing-masing. Jika terpaksa harus keluar rumah, maka wajib menerapkan protokol kesehatan seperti mengenakan masker, menerapkan physical distancing, dan mencuci tangan setelah beraktivitas. Saudara-saudara, hari ini kami akan mengupdate kembali data kinerja kesehatan yang kita himpun datanya dari pukul 12.00 WIB kemarin sampai dengan hari ini. Pemeriksaan spesimen yang kita lakukan hari ini adalah sejumlah 21.233 spesimen, sehingga total spesimen yang diperiksa adalah 689.492 spesimen. Dari data ini, kita mendapatkan kasus konfirmasi positif sebanyak... 1.113 orang, sehingga totalnya menjadi 49.009 orang. Hasil positif ini distribusinya sebagian besar adalah berada di beberapa provinsi, di antaranya Jawa Timur hari ini melaporkan 183 ribu, ulangi 183 orang kasus baru, dan sembuh 80 orang. Kemudian DKI Jakarta 157 orang kasus baru dan sembuh 94 orang. Sulawesi Selatan 132 orang dan sembuh 39 orang. Kemudian Maluku Utara hari ini melaporkan 95 orang kasus konfirmasi baru dan 6 sembuh. Kalimantan Selatan 90 kasus baru dan 15 sembuh. 18 provinsi hari ini melaporkan kasus baru di bawah 10 dan 5 provinsi melaporkan tidak ada kasus sama sekali. Beberapa provinsi yang kasus sembuh lebih banyak dari kasus yang konfirmasi positif adalah Kalimantan Timur 9 kasus baru 10 sembuh, Gorontalo 7 kasus baru dan 31 sembuh, Sumatera Barat 3 kasus baru dengan 14 sembuh. Lampung, dua kasus baru, empat sembuh. Yogyakarta, satu kasus baru dan empat sembuh. Papua Barat, satu kasus baru dan enam belas sembuh. Kemudian Bangka Belitung, tidak ada kasus baru, dilaporkan sembilan sembuh. Bengkulu, tidak ada kasus baru, satu sembuh. Kalimantan Barat, tidak ada kasus baru, lima sembuh. Total kasus sembuh hari ini sebanyak 417 orang sehingga akumulasinya adalah menjadi 19.658 orang. Kasus meninggal 38 orang, sehingga total menjadi 2.573 orang. Kabupaten kota terdampak 443 kabupaten kota di 34 provinsi. Kami masih melakukan pemantauan terhadap ODP sebanyak 36.648 orang dan pengawasan terhadap PDP sebanyak 13.069 orang. Saudara-saudara harus kita pahami kembali bahwa proses penularan yang terjadi hari ke hari di beberapa provinsi ini menggambarkan bahwa masih ada sumber penularan yang berada di tengah masyarakat. Kasus yang positif dan kemudian tidak memiliki gejala yang signifikan membuat merasa lebih aman atau merasa sehat. Ini yang tidak disadari, dan kemudian masih adanya kelompok rentan yang tidak mematuhi protokol kesehatan, tidak menjaga jarak, tidak menggunakan masker. Dan kemudian tidak rajin mencuci tangan, inilah yang kemudian menjadi kelompok rentan untuk tertular, dan ini memberikan gambaran kasus baru yang muncul. Beberapa saat kita telah mencoba menghitung suatu data bahwa seseorang yang membawa virus tidak menggunakan masker, melaksanakan kontak dekat dengan orang yang rentan tidak menggunakan masker, maka kemungkinan terjadi penularan 100%. Namun apabila orang yang sakit membawa virus tidak menggunakan masker, sementara orang lain yang rentan pada kontak dekatnya menggunakan masker, penularan akan turun menjadi sekitar 70%. Demikian Tribun News Update hari ini. Nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!